So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Rikap dan Yogi di JTV Channel tentunya guys. Oke, di video kali ini sesuai dari request teman-teman semua untuk meracik full squad dari Timnas Indonesia, khusus untuk racikan dengan kecakapan gaya tim adalah 100 guys. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman yang baru di sini support terus channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys ya. Oke, let's go kita racik pemain tim nasional Indonesia ini guys. Oke, let's go. So guys, untuk meracik para pemain agar kecakapan gaya main tim 100, teman semua harus mengorbankan lah istilahnya guys ya, untuk poin kemajuan yang digunakan. Di sini untuk Arianto, teman semua hanya perlu menaikkan poin kemajuannya untuk 48, lalu dribblenya 4, lalu ketangkasannya juga 4, untuk kekuatan tubuh bagian bawah 12, udara 6, dan bertahan 18, dan 4 poin sisanya teman gunakan di kecakapan gaya main tim. Dan sama hal juga dengan Stefano Lillipali, dengan 5 sisa bisa teman gunakan untuk kecakapan gaya main tim. Dewangga dan Koko Ari juga guys ya, masing-masing 8 dan 4 poin kemajuan tersisa untuk kecakapan gaya main tim. Nah, untuk kecakapan gaya main tim ini hanya perlu 8 pemain sih sebenarnya guys ya. Jadi untuk penyerang lah istilahnya guys ya, baik itu attacking, sayap dan juga striker, bisa teman fokus ke statistik saja. Jadi untuk Lillipali ini adalah alternatif keduanya, di mana tembakannya 8, umpan 12, dribble speed 14, ketangkasan 8, dan kekuatan tubuh bagian bawah 8. Ini dia kalau khusus ke statistik guys ya. Dan untuk kecakapan gaya main tim tidak perlu dinaikkan. So guys, selanjutnya ini adalah racikan untuk Febriansah, Abimanyu, dan Irfan Jaya, masing-masing untuk posisi LB, CMF, dan RWF guys ya. Jadi bisa teman gunakan poin sisanya untuk kecakapan gaya main tim 100. So guys, berikutnya ini adalah racikan dari Sadil Ramdhani, Dimas Derajat, Witan Sulaiman, dan Mark Lok. Masing-masing di sini ada 4, 2, 4, dan 5 poin kemajuan tersisa untuk digunakan di kecakapan gaya main tim. Dan khususnya untuk racikan dari Sadil Ramdhani, jika teman semua ingin fokus ke statistiknya saja, bisa cek di video kita sebelumnya guys ya. Jadi kalau untuk penyerang, utamakanlah guys ya untuk statistik saja. So, berikutnya ini adalah racikan dari Dimas Derajat, jika teman semua ingin fokus ke statistik, karena untuk penyerang atau striker wajib ke statistik guys ya, jangan dibagi-bagi untuk kecakapan gaya main tim. Kalau yang mau boleh sih. Nah, di sini untuk yang perlu dinaikkan ada tembakan 12, dribble 8, ketangkasan 14, kekuatan tubuh bawah 8, dan udara juga 8 guys. Kemudian selanjutnya untuk Witan Sulaiman, di sini tembakan 4, umpan 12, dribble speed 12, lalu ketangkasan 12, kekuatan tubuh bagian bawah 15, dan bertahan 4. Ini untuk racikan kalau teman semua fokus ke statistik pemain saja guys. Kemudian ini adalah racikan untuk seorang Ricky Kambuaya, Arhan, Erkan Bagot, dan Rido, pastinya center back gacor. Jadi untuk center back ini diharuskan teman semua harus gunakan juga di kecakapan gaya main tim guys ya. Jadi bisa teman coba rekomendasi untuk racikan ini agar kecakapan gaya tim teman semua bisa jadi 100 guys. Dan berikutnya ini racikan untuk seorang Arianto, lalu Asnawi Bahar, lalu Arga Winata guys ya. Jadi bisa teman coba, karena di sini untuk sisa dari kecakapan gaya main lumayan banyak guys. So guys, berikut ini adalah racikan untuk seorang Fadil, Satrio, Rafli, Ferdinand, dan Terence Puhiri. Jadi bisa teman gaskan coba untuk racikan ini untuk kecakapan gaya main 100. So guys, itulah video kita yang cukup singkat untuk hari ini. Dan bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini. Cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Dan see you di next video guys. Terima kasih.